Assalamualaikum sahabat pesona janda dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik selalu. Masih setia dalam mencari jodoh online. Di video ini kita bersama dengan seorang wanita cantik bernama Mbak Ismaya Nuraini. Bisa dipanggil Mbak Maya. Beliau masih single dan lagi cari jodoh lelaki baik yang tulus untuk jadi suaminya. Wah, adakah kira-kira yang tertarik dan naksir jadi pendamping Mbak Maya yang cantik ini? Penasaran? Ayo kita simak postingan Mbak Maya yang telah diunggahnya baru-baru ini di akun Facebooknya dan grup Biro Jodoh 2022 usia 40 tahun ke atas. Tapi, sebelum kita lanjut, admin minta sahabat yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu sebagai dukungannya buat channel Pesona Janda. Terima kasih buat yang telah subscribe. Baiklah, mari langsung saja kita simak dan intip postingan Mbak Maya perihal dirinya tengah mencari jodoh. Kenalkan, namaku Ismaya Nuraini. Status lajang, usia 21 tahun. Sedang mencari-cari seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Duda atau lajang tidak masalah. Yang penting bertanggung jawab. Ungkap kata Mbak Maya sambil mengenalkan dirinya, sembari berharap ada jodohnya pada grup Biro Jodoh itu. Kemudian ditulisnya lagi, ikhlas bukan berarti lemah, tapi lebih kepada belajar dewasa, mengendalikan ego dan amarah. Tulisnya dengan penuh haru. Nah, itulah tadi beberapa postingan yang ditulis Mbak Maya. Buat sahabat pesona janda yang ingin mengenal beliau lebih lanjut atau tertarik dengannya, bisa langsung dihubungi beliau lewat akun Facebooknya yang admin perlihatkan ini. Atas nama Tete Gemoy, seperti yang terlihat di layar ini. Ingatlah bahwa Mbak Ismaya Nuraini atau Mbak Maya tidak sebutkan kriteria calon imamnya, tapi pastinya setiap wanita ingin bahagia dengan lelaki yang baik, duda atau lajang tidak masalah, yang penting bertanggung jawab. Jikalau ingin berkenalan dengannya, tips dari admin, sebaiknya diawali dengan keseriusan dan tulus serta kesungguhan hati agar hubungan terjalin dengan baik. Kuncinya sopan dan santun yang paling utama harus tetap dijaga. Selamat berkenalan dengan Mbak Maya, semoga berjodoh, minimal menambah sahabat untuk kebaikan, amin. Sampai jumpa lagi di video pencarian jodoh terbaru lainnya. Dengan menampilkan wanita cantik, janda cantik yang lagi cari jodoh. Jangan lupa, untuk dukung selalu channel Pesona Janda dengan tonton videonya, berikan like serta komentarnya dan silahkan share sebanyak-banyaknya. Semoga keberkahan Ramadan menyertai kita semua, amin. Terima kasih.